warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi di channel kami Samudra Etawa. Dan alhamdulillah teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kami berada di kandang kami sendiri, yaitu kandang Samudra Etawa. Jadi bila ada teman-teman semuanya yang masih belum mengetahui alamat lengkap kandang Samudra Etawa, mungkin bisa dicatat. Desa Mirigambar, RT 3 RW 6 Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Jadi itu alamat lengkapnya. Mungkin bila ada teman-teman semuanya yang lewat Tulungagung atau ingin mampir, silahkan. Saya sangat senang sekali bila ada teman-teman semuanya yang ingin mampir. Jadi pada kali ini terus terang kami akan memberikan informasi mengenai harga-harga kambing darah, harga ekonomis. Jadi kisaran harga 4 jutaan. Jadi tonton terus videonya sampai habis, jangan sampai dilewatkan. Dan tak lupa juga kami ingatkan bagi teman-teman semuanya yang masih pemula yang ingin terjun dalam beternak, ini harus diingat benar-benar pesan saya. Kalau kita sebagai pemula ingin membeli kambing atau ingin beternak, lebih baik diawali mulai tahap nol teman-teman semuanya, tahap dasar. Jadi kita mungkin harus membeli kambing dengan spek kemampuan kita, kondisi keuangan kita. Kalau kita memang benar-benar belum mampu untuk merawat kambing bagus, kambing mahal, kalau bisa dihindari, jangan membeli kambing dengan harga mahal dulu. Itu pesan saya yang mungkin saya tidak akan bosan-bosan untuk mengingatkan teman-teman semuanya. Jadi alangkah baiknya kalau kita membeli kambing dengan harga ekonomis dulu, mungkin harga kisaran 3 juta, 4 juta, 5 juta. Jadi kalau harga ekonomis mungkin sekali beranak setidaknya tidak terlalu berbahaya teman-teman semuanya. Jadi sekali beranak kadang-kadang ada yang bisa langsung modal pulih. Tapi kalau kita sebagai pemula membeli kambing dengan harga mungkin 10 juta ke atas, 10 jutaan, nanti ditakutkan kalau beranak anaknya tidak terlalu bagus, contohnya kayak gitu. Dan mungkin induk yang kita beli pun kadang-kadang bermasalah karena kita masih pemula tidak bisa merawat, jadi akhirnya bisa rusak. Lah itu nanti mempengaruhi harga jual teman-teman semuanya, itu harus dicatat. Jadi yang rugi tetap kita sendiri, bukan orang lain. Kalau orang lain tidak akan rugi, mungkin tetap kita sendiri yang rugi. Jadi kadang-kadang ada teman-teman kita semuanya, khususnya yang masih pemula, yang membeli kambing mungkin hamil atau bunting, ternyata dirawat tidak jadi bunting. Nah itu siapa yang salah? Sebenarnya bakulnya itu tetap tidak salah. Karena apa? Mungkin kalau bakul kan rata-rata gimana dagangannya laku. Tapi kalau kita sebagai peternak yang cerdas, teliti, pintar, mungkin kita tahu itu kambing positif bunting apa tidak. Nah otomatis kita akan bisa mendeteksi kalau kita sudah pintar, kalau kita sudah cerdas. Tapi kalau kita belum mampu, belum paham, alangkah baiknya tidak perlu membeli kambing bunting. Karena kalau kambing bunting otomatis harganya mahal. Nanti bila dibeli tidak jadi bunting, kita nanti menyesal, akhirnya menyalahkan yang penjual. Itu sebenarnya tidak bagus teman-teman semuanya. Jadi yang salah sebenarnya tetap kita sendiri, karena kita kan belum tahu, belum paham, belum cerdas, belum tak bisa mendeteksi gimana kambing itu bunting positif enggaknya, kita belum tahu. Jadi agar kita tidak mengalami penyesalan atau istilahnya kerugian yang fatal yang kita tidak inginkan, alangkah baiknya kita mungkin membeli kambing yang kosong, yang darah. Harganya pun biasanya kalau kosong, kalau darah itu harganya agak murah. Nanti kita proses, kita kelola, kita rawat, kita kawinkan. Jadi kita nanti setidaknya setahap demi setahap bisa mengetahui gimana ciri-ciri kambing birahi, gimana cara kita merawat biar kambing kita lebih bagus. Setidaknya kita nanti ada tahapan mulai awal. Itu yang paling penting kalau kita ingin beternak yang benar. Bukannya kita membeli kambing langsung jadi, langsung beranak bagus, enggak mungkin teman-teman semuanya. Istilahnya kalau kelas pemula enggak mungkin. Tetap harus melewati tahap nol teman-teman semuanya. Tuh, mungkin sedikit informasi dari kami atau pesan-pesan sedikit dari kami. Semoga bisa bermanfaat. Dan oke teman-teman semuanya, lanjut. Di kandang kami terus terang hari ini ada 5 ekor stok
4 ekor dara-dara kelas ekonomis dan 1 ekor calon jantan, bakalan jantan. Kepala bluernya deal dan harga sangat ekonomis. Jadi ini ada bakalan kepala hitam plus usia kisaran 2 bulan. Ini bisa dilihat speknya, ini kepalanya, ini benar-benar dagu tebal, nyadil. Telinganya sudah lumayan rapi, cuman kurang panjang. Tapi kalau untuk spek dagu ini sangat bagus. Hidung ini bisa dilihat, bisa dicermati. Usia mungkin kisaran 2 bulan. Pangkal telinga terutama ini sudah bagus. Ekor juga tegak. Cuman posisi badannya masih kurus, teman-teman semuanya. Ini masih disusu. Tapi kalau untuk hijauan rambanan ini sudah seneng. Jadi ini termasuk harga ekonomis, teman-teman semuanya. Kenapa? Karena kambingnya masih kurus pertama, kurang terawat. Sebenarnya untuk kualitas sudah bagus ini. Sudah lumayan. Ini bisa dilihat kelebihannya di bagian kepala, ini sangat nyadil. Jadi mungkin bila ada teman-teman kita yang pemula yang berminat calon bakalan jantan, ini saya bandrol dengan harga 3.250.000. Mungkin ada yang berminat nanti bisa langsung datang ke kandang kami atau mungkin bisa lewat telepon. Jadi calon bakalan harga 3.250.000. Kalau untuk luri terus terang kami tidak bisa memberitahukan. Tapi yang jelas speknya untuk kepala ke depan insya Allah sangat bagus ini. Harga 3.250.000. Oke, di sini ada juga dara, teman-teman semuanya. Ini bisa dilihat. Ini spek dara. Warnanya ada petaknya. Telinga juga lumayan bagus ini. Jadi ini ada 2 ekor, yang satu kepala hitam plus, yang satu kepala petak. Ini bisa dilihat ini. Posturnya juga sudah bagus-bagus. Yang kepala petak ini terus terang saya bandrol dengan harga 4 juta. Jadi untuk yang petak ini saya bandrol dengan harga 4 juta. Ini sudah siap kawin. Harga ekonomis. Ini bisa dicermati untuk yang petak. Harga 4 juta. Dan untuk yang kepala hitam plus, ini bisa dilihat, ini kepalanya lumayan bagus. Ada nyadilnya. Ini yang kepala hitam plus. Warna bagus. Jadi untuk yang kepala hitam plus ini, yang nyadil saya bantu dengan harga 4 juta setengah ini. Bisa dicermati untuk teman-teman kita semuanya yang masih pemula. Kepala hitam plus. Ini harga 4 juta setengah. Dan ingat teman-teman semuanya, untuk kelas ekonomis dara-dara seperti ini, terus terang saya membandrol dengan harga 4 juta, 4 juta setengah. Ini sudah saya gratis ongkir. Jadi harga segitu itu sudah gratis ongkir. Sudah saya kasih bonus kawin sama jaga samudro. Cuman caranya, syaratnya, ini kambing harus dibawa pulang dulu, dirawat. Nanti kalau sudah dirawat, dirai, bisa dibawa ke kandang kami, dikawinkan sama jaga samudro. Jadi harga 4,5, harga 4 juta ini terus terang, ini sudah gratis ongkir, gratis kawin. Dan ingat, bila ada teman-teman semuanya yang membeli kambing dari kami dan mungkin rumahnya jauh, tidak mungkin dikawinkan di sini, nanti saya potong. Jadi tetap kalau tidak dikawinkan ke sini, saya potong harganya. Tapi kalau dikawinkan ke sini nanti, harganya tidak mungkin saya potong, teman-teman semuanya, karena sudah saya kasih gratis ongkir, gratis kawin sama jagat samudro. Tuh, diingat-ingat. Dan di sini juga ada, teman-teman semuanya, dara-dara kepala merah. Ini dara kepala merah. Warnanya sangat bagus, telinganya sangat bagus ini. Telinganya panjang. Ini usia mungkin kisaran 6-7 bulan kalau yang ini. Ini sangat bagus, telinganya panjang. Jadi ini bisa dipelajari sungguh-sungguh. Ini ada 2 ekor dara-dara kepala merah.
telinganya sudah lumayan bagus-bagus, sudah panjang-panjang. Untuk spek darah kepala merah seperti ini terus terang saya bandor dengan harga sama 4 jutaan. Jadi yang ini sama 4 juta, yang ini juga sama 4 jutaan. Siapa tahu ada yang berminat, yang suka dengan kepala merah, kepala coklat, nanti bisa langsung datang ke kandang kami atau mungkin bisa lewat telepon. Ini yang ini ekornya sangat bagus, tegak. Telinganya juga sudah panjang. Mungkin ini tidak sampai 2 bulan sudah birahi, teman-teman semuanya. Soalnya sudah usia kisaran 7 bulan. Kepala coklat. Harga kisaran 4. Terus terang ini harga sama 4 jutaan. Harga 4 jutaan tetap gratis kawin, gratis ongkir. Jadi gratis kawin khusus sama jaga samudra. Tapi caranya kayak gitu, teman-temannya, syaratnya dibawa pulang dulu. Nanti kalau sudah dibawa pulang, dirawat, kalau sudah birahi, dibawa ke kandang kami. Gratis, kawin gratis sama jaga samudra. Mungkin bila teman-teman tidak bisa mengantar ke sini, nanti bisa komunikasi sama saya. Nanti saya carikan ojek bisa, nanti saya ambil. Jadi mungkin itu bonus dari kandang kami, kandang Samudra Etawa. Bila ada teman-teman semuanya yang membeli kambing gratis kawin, gratis ongkir, teman-teman semuanya. Dan mungkin cukup sekian dulu, teman-teman semuanya, informasi dari kami mengenai stok harga bakalan jantan dan darah-darah kelas ekonomis. Semoga sedikit informasi kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, khususnya yang masih pemula. Semangat terus, harus yakin kalau kita semua pasti bisa. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Etawa luar biasa. Pokoknya yakin, orang menggari.